Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan izinnya dapatlah saya menyiarkan video yang telah diberikan oleh Ustaz Sarafuddin dalam kelas Personality and Development in Islam. Okay. Untuk tajuk ceramah ataupun tazkirah pada saya pada kali ini mengenai adalah konsep tabayun. Apa yang kita faham mengenai konsep tabayun itu sendiri? Okay. Dengan itu saya akan membacakan surah sepotong ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'antum nadimin. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang fasik datang kepadamu membawa sesuatu khabar berita, maka selidikilah, telitilah berita itu supaya kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum di atas kebodohan kamu itu, kelak kamu pasti akan menyesal. So dalam konteks ayat ni pun Allah Subhanahu taala sendiri telah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita, yakni orang-orang yang beriman, supaya apabila telah sampai kepada kita sesuatu khabar berita, kita kena check balik berita sama ada sahih atau mutak. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat kita sekarang ni selalu viral kan hadis-hadis yang kita tak tahu semua kesahihan hadis tu sendiri. Sampaikan kita kadang kita tak tahu kita telah menyebarkan hadis palsu itu dan orang percaya. So dalam konteks ni adalah sesuatu yang sangat berdosa pada orang itu kerana telah menyebarkan sesuatu benda yang tidak pasti pada orang tersebut. Dan dosa itu akan berata-rata sehinggalah hadis itu diberhentikan penyebarannya. So saya menyeru kepada masyarakat di luar sana, student-student di luar sana, tidak kisahlah kalian mahu menyebarkan sesuatu berita mengenai agama sekalipun ataupun yang bukan agama sekalipun, make sure, tolonglah teliti balik berita tu, check balik betul-betul, pastikan semua kesahihannya, kemudian barulah kita sebarkan balik. Sebab apa? Benda ni akan menyusahkan kepada orang ramai. Contohlah dalam konteks lain, contoh si fulan membuat sesuatu yang mendatangkan aib kepada diri dia. Lepas tu kita sebarkan aib dia kepada orang lain dan orang lain percaya, tidakkah itu akan memalukan individu tersebut? So saya harap dengan apa tazkirah yang saya berikan kepada kalian ni, dapatlah kalian praktikan dalam kehidupan seharian. Yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.